deretan polisi wanita termuda yang meraih pangkat jenderal di Polri. Sejumlah polisi wanita atau polwan tercatat berhasil meraih pangkat jenderal dalam usia yang lebih muda dibanding lainnya pada perkembangannya, meski tidak sebanyak polisi laki-laki. Beberapa polwan juga telah menembus pangkat jenderal di Polri. Untuk diketahui, jenderal sendiri merupakan golongan perwira tinggi yang terdiri dari Brigjen Polisi, Irjen Polisi, Komisaris Jenderal Polisi, hingga Jenderal Polisi. Berikut deretan jenderal polisi wanita termuda yang meraih pangkat jenderal di polisi. 1. Irjen Pol Ida Utari Purnamasari. Irjen Polisi Ida Utari tercatat sebagai polwan termuda yang meraih pangkat jenderal bintang 1. Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, polwan kelahiran Probolinggo tidak mengikuti pendidikan Akpol, melainkan berkuliah di Akademi Penilik Kesehatan Surabaya. Dalam karirnya di kepolisian, Ida Utari pernah bertugas sebagai analis kebijakan utama bidang Gadekwa Lemdikat Polri sebelum akhirnya menjadi Wakapolda Kalteng pada tahun 2021. Ida Utari sendiri meraih pangkat Brigjen Polisi pada tahun 2013, mengacu pada tahun kelahirannya. Di tahun 1964, dia meraih pangkat jenderal pada usia 49 tahun. Terbaru, Ida juga kembali mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal pada Agustus 2022. 2. Irjen Pol Juansih. Irjen Polisi Purnawirawan Juansih diketahui sebagai polwan pertama yang meraih gelar doktor di Kop Bayangkara Polri. Dan riwayat karirnya, polwan kelahiran Majalengka 2 Agustus 1964 pernah menjabat sebagai Karudienbang, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. Juansih meraih kenaikan pangkat sebagai Brigjen Polisi pada tahun 2017. Jika mengacu pada tahun kelahirannya, pada tahun 1964, dia mendapatkan pangkat jenderal pada saat usia 53 tahun dan menjadikannya salah satu jenderal polisi wanita termuda saat meraih pangkat jenderal sebelum memasuki masa purna tugasnya. Juansih juga kembali kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal. Irjen Pol Sri Handayani. Dalam riwayatnya, Irjen Polisi Purnawirawan Sri Handayani pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah Pembentukan Perwira Lemdikat Polri. Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, polwan kelahiran Solo 14 April 1962 pernah menjadi atlet nasional lari gawang dan sudah banyak meraih prestasi. Pada karirnya di dunia kepolisian, Sri Handayani pernah menepati berbagai jabatan strategis, sebut saja seperti Wakapolda Kalimantan Barat, Wakapolres Metro Jakarta Selatan, hingga Kapolres Sragen. Pada tahun 2016, dia mendapat kenaikan pangkat menjadi Brigjen Polisi. Jika melihat dari tahun kelahirannya, pada tahun 1962, Sri Handayani meraih pangkat jenderal pada usia sekitar 54 tahun. 4. Brigjen Pol Gianni Mandagi. Brigjen Polisi Purnawirawan Gianni Mandagi diketahui sebagai polwan pertama di Indonesia yang meraih pangkat jenderal. Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, wanita polwan kelahiran Manado 2 April 1937 mulai berkarir di kepolisian sejak tahun 1965.
Setahun berselang, Gianni Mendagi dipercaya menjadi kasih hukum Polda Maluku. Pada 1970, dia bertugas sebagai kepala seksi pembinaan anak-anak, pemuda, dan wanita Polda Metro Jaya, sekaligus hakim mahkamah militer untuk wilayah Jakarta-Banten. Setelahnya pada tahun 1989, Polwan ini dipercaya untuk menepati posisi Kepala Divisi Penerangan Polri yang kini bernama Divisi Humas Polri. Sekitar tahun 1991, akhirnya Gianni Mendagi pecah bintang. Dia mendapat kenaikan pangkat sebagai Brigjen Polisi. Mengacu pada tahun kelahirannya, pada tahun 1937, Brigjen Polisi Gianni Mendagi berpangkat jenderal sejak usia 54 tahun. Irjen Pol Apriastini Bakti Bugiansari. Dalam karirnya di dunia kepolisian, Purnawirawan Polri ini pernah menempati posisi Kepala Pusat Sejarah Polri serta Widya Suara Kepolisian Utama tingkat 1 Sispim Lemdikat Polri. Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, Polwan kelahiran 1 April 1964 ini bukanlah lulusan Akpol, melainkan jebolan Sekolah Polisi Wanita pada tahun 1984. Setelahnya dia melanjutkan pendidikan Sekolah Pembentukan Perwira pada tahun 1993 dan PTIK tahun 1997 pada jenjang pangkat yang dimiliki. Apriastini Bakti Bugiansari meraih pangkat Brigjen Polisi pada tahun 2020 jika mengacu pada tahun kelahirannya di 1964. Polwan ini meraih pangkat jenderal pada usia 56 tahun. Tak hanya Brigjen Polisi, Apriastini Bakti Bugiansari juga sempat mendapat kenaikan pangkat kembali menjadi Inspektur Jenderal Polisi sebelum akhirnya memasuki masa purna tugas pada 1 Mei 2022.